Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran ini diduga terjadi lantaran arus pendek listrik yang terjadi di rumah salah satu warga pada pukul 4:20 pagi tadi. Kebakaran hebat ini memakan 10 korban jiwa yang tidak sempat melarikan diri pada saat kejadian. Kerugian ditaksir sebesar 800 juta rupiah. Oh, yang terbakar kontrakan ya, petak-petak seperti ini, karena posisinya emang buntu. Jadi ada mungkin korsleting listrik, ada petak ini yang saksi tahu langsung keluar, tapi yang petak sana masih ini tidak sempat keluar. Korban jiwa sementara ada 10. 3 petak yang terbakar, tapi kalau korban ada di petak ujung sama sini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.